Nah, kali ini aku mau unboxing skincare aku yang udah habis. Nah, kalau kalian itu lebih suka skincarean itu belinya online atau offline ya? Kalau aku sih lebih suka online, karena apa? Karena banyak gratis ongkirnya, dapat potongannya, dapat cashbacknya, kayak gitu yang aku suka. Karena aku selalu pakai cashback. Nah, ini tuh Skin TV. Dengan harga sekitar 300 ribuan, aku udah dapat cleanser, udah dapat 2 serum. Dan note buat kalian, sebenarnya serum itu sama aja. Maksudnya isi serum itu sebenarnya sama aja, cuma brandnya aja yang bikin harganya itu semakin mahal. Dan menurut aku Skintific ini oke sih, soal harga sih nggak mahal-mahal banget dan isinya lumayan banyak dan aku bisa pakai lebih lama. Ini untuk cleansernya aku udah cocok banget pakai ini. Udah habis mungkin sekitar 4-5 botol. Nah, ini serumnya yang aku pengen coba banget itu retinol. Dan bentuknya tuh benar-benar elegan sih yang model sekarang ini. Tuh lihat. Dan itu ada kayak butiran halus gitu sih. Tapi saat aku pump dia kayak emas gitu. Ya, kayak gini. Dan next, ini tuh niacinamide, 10% niacinamide ini untuk bridging serum. Nah, semua packagingnya tuh kayak gini. Yang packaging awal tuh nggak kayak gini sih, ada pipet gitu. Abutin, ceramide, dan centella. Nah, aku suka banget pakai 2 serum ini. Biasanya aku pakai salah satu malam, salah satu pagi, kayak gitu. Dan niacinamide-nya, teksturnya seperti ini. Kalau kalian suka serum dan skincare kalian apa ya? Coba komen di kolom komentar.